sih. Subscribe-nya, Bos. Like, comment, dan share. Woi, halo guys, selamat bersantai ria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan semakin sukses kedepannya. Oke, kali ini kami berserta rombongan mau jalan-jalan ke tempat wisata terbaru di Tuban, Jawa Timur, Indonesia guys. Nah, kita sudah sampai guys. Oke guys, kita sebelum melihat suasananya dalam, kita lihat dari atas dulu ya guys. Nah, seperti ini guys. Wah, di sini itu hutan sagu, guys. Hutannya sangat rimbun sekali, guys. Ini karena di pedesaan ya, udaranya sangat sejuk sekali. Dan aliran airnya sangat jernih sekali, guys. Seperti ini ya. Tempat ini berdekatan dengan wisata Pelang ya, guys. Kira-kira bisa jalan menelusuri kali aliran sungai ini ya. Kira-kira 200 meter lagi ya. Nah, ini kalau ditelusuri bisa sampai ke wisata Pelang. Nah, kita beserpi ya guys. Ini posisinya masih mau masuk ya. Nah, seperti itu ya kelihatannya. Kita masuk lebih dekat lagi ke dalam. Ya, kita masih memasuki. Di sini tersedia kubu-kubu guys, bisa bersantaria di sini melihat pemandangan ya, yang sangat indah sekali guys. Bisa berserta keluarga guys, bisa santai, bisa pesan kopi, bisa bawa bekal makanan sendiri guys. Guys, kalau sudah sampai di sini kita beli makanan ikan ya guys, sekitar 10.000 atau 5.000 ya guys, biar ikannya gemuk-gemuk dan cepat berkembang banyak. Kita bawa keluarga guys, bisa bersantai di sini ya. Nah, seperti ini keadaannya. Asik sekali guys. Ini juga cocok buat muda-mudi guys, karena tempat ini juga belum terlalu banyak yang tahu ya, karena masih dalam proses pembangunan juga. Alirannya sangat jernih, udara sangat sejuk karena pedesaan ya guys ini guys. Nah, seperti ini guys. Bisa bawa nenek-nenek ya, bisa bawa kakek-kakek. Nah, ini tempatnya masih banyak guys untuk bersantai guys. Nah, duduk di sini juga boleh guys, santai di sini juga boleh. Udaranya sangat bagus sekali guys, semoga semuanya bisa kesini ya guys. Kalau tempat ini dibangun lebih bagus, mungkin lebih jos gandos guys. Oke guys, kalau masuk di daerah sini ini hanya ditarik parkir mobil guys, kisaran antara 20 sampai 70.000 ya guys. Di depan itu cuma pintu masuknya, oh loketnya tidak ditarik ya guys, tidak dikenakan biaya masuk guys maksudnya. Oke guys, selamat bersantai ya guys, semoga bisa berkunjung ke sini ya guys bersama keluarga. Oke, kalau ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata atau video ini mohon dimaklumi ya guys, dan jangan lupa dukungannya, saling berbagi ya. Oke, salam santun ya guys, semoga terhibur dan sukses selalu. Oke guys, sekali lagi jika Anda kepengen tahu kelanjutan video ini
Jangan lupa tekan subscribe-nya, guys. Karena subscribe itu gratis. Oke, begitulah, guys. Video sajian dari kami. Semoga terhibur dan semakin jaya selalu. Hari Minggu yang ceria, kita bikin les aja ya. Tonton. Ayo, geng. Gue pasti ngejagung-jagung. Susah saya matuh. Ngedep ini. Apa? Kayak mau. Ya, gue dulu, guys. Aku minum es, guys. Pak Mia, lho. Yo. Ya tak omongi HP sing keri lah bingung kabeh. Halo guys, cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga sehat selalu dan sukses.